pasien COVID-19 yang berada dalam kondisi sangat parah. Para peneliti dari Universitas Oxford memberikan dexamethasone kepada lebih dari 20 pasien COVID-19 yang sakit parah dalam sebuah uji coba klinis. Hasilnya, ini siapa? Jangan mana dia? Jangan mana dia? Mampu mengurangi resiko kematian hingga 30% pada pasien yang sudah dalam kondisi sangat parah dan membutuhkan ventilator. Jangan. Para peneliti juga menyebutkan, seandainya obat itu digunakan untuk mengobati pasien di Inggris sejak awal pandemi, diperkirakan 5.000 nyawa bisa diselamatkan. Oh, ada yang enggak, mana dia enggak? Mana dia enggak? Ayah mana ya? Ayah, mama mana mama, nenek mana nenek? Ya, nenek mana nenek? Nenek mana nenek? Nenek, hey. Nenek mana nenek? Mana nenek? Namun untuk pasien yang tidak terlalu parah, tidak ditemukan manfaat dari pengobatan obat ini. Sehingga peneliti menegaskan, obat ini diperuntukkan bagi pasien yang memerlukan perawatan oksigen untuk bertahan hidup. Just remember, this drug doesn't stop you catching the disease. It doesn't stop you going into hospital with the disease. Nenek mana nenek? It reduces the death for those who are in hospital who require oxygen or in ICU require oxygen. Dexamethasone adalah obat yang biasa digunakan untuk mengurangi inflamasi di sejumlah penyakit seperti radang sendi, alergi, dan asma. Dexamethasone dikenal sebagai obat yang dijual murah dan mudah ditemukan. Nih, obat ini termasuk ini si Iron Man ini. Lah, ambil itu, ambil. Tidak terima ditegur karena tidak menggunakan masker. Seorang oknum anggota DPRD Provinsi Jawa Barat diduga menyuruh sopir yang memukul seorang staf hotel. Aksi pemukulan itu pun berujung ke kasus hukum. Selengkapnya usai jeda di Good Morning. Apa? Rekan nyuk eksa nuk itu tak akan di kamar.